Dan itu berkali-kali gue bantah gitu loh. Artinya siapapun yang suka mobil, kalau datang ke acara yang Getin lo ada di situ, silahkan datang apa aja. Apa kalau menurut gue, artinya pertanda lo temen lo banyak. Atau nggak punya pendiri. Tapi rata-rata kalau satu artikel fotonya cuma 3, 4, 5. Pelit ya kan? Shutter count. Pelit banget motret gitu. Tapi ya itulah orang. Ternyata yang paling repot dari ngebangun media itu adalah mengendalikan timnya. Manusianya. Iya, betul. Karmit-karmit itu salah satu wujud gimana gue pingin semua aliran modifikasi jadi satu. Di satu tempat. Bukan gue gak mau ngasih, gue mau bertahap lah. Kalau memang mau ngasih semua bertahap, karena gue kasih full, lo tendang gue gitu kan. Sementara ini kan kayak bayi gue kan waktu itu. Bener, gitu bener. Lo kayak bayi gue gitu. Udah capek-capek lo gedein masa. Iya, ini sih. Udah SD kelas 6 lo. Gitu lo 12 tahunnya udah SD kelas 6. Kenapa sempat hilang om? Hilang tuh sebenarnya istirahat, mantau. Makanya gue gak pernah percaya, oh udah habis gitu lo. Gitu. Gak ada tuh istilah, udah habis ya, gitu lo, dia. Gak ada. Itu dia. Apa? Keren, Hot Street Your Car tuh habis gak ada cerita kayak gitu di mobil. Artinya ada value yang harus bisa dilihat. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Siap. Kalau teman-teman nontonin, pasti teman-teman tahu nih dari awal How to Treat Om. Narsum kita minta tolong sama mobil. Sebenarnya bukan dari dalam doang, ya. Bahkan orang-orang panitia. Panitianya juga, ya. Oh ya dulu ya zaman waktu itu ya. Niko, Junisco, terus ya Angga, ya, semuanya. Semualah itu mereka. Orang dalam. Ya, ya. Karena first time gue kesini adalah gue tangan kosong banget om. Itu dulu ya waktu di rumahnya Putra ya, yang pertama ketemu gue, ketemu lo kan di situ. Iya, itu. Itu baru awal itu. Gue kira lo udah mulai udah agak lama. Enggak. Jadi benar-benar gue nyari di situ terus. Gara-gara IG-nya Om Momi di Getin Low, kan Om suka nge-tagin orang-orang. Iya. Terus habis itu gue chat ke Om kan, personal. Lihat gak? Om, gue izin minta narsum dari Getin Low ya. Nah dari situ akhirnya gue punya banyak narsum Om. Dulu masih ngechatin satu-satu Om. Halo, selamat pagi, ini ada buat bikin liputan gitu. Akhirnya sampai sekarang. Terima kasih banyak. Minimal ada gunanya ya nggak? Iya. Kita temenan kan yang penting ada gunanya. Bener. Jangan bener. Sampai nggak ada gunanya. Bener. Dari nol banget terus akhirnya dari awalnya belajar, seneng banget ya ternyata kayak gini, seru, banyak tambah temen gitu-gitu. Itu juga nggak sih Om yang dirasain gitu yeah. Dari awal? Ya itu gue rasain. Ya kan sama-sama kita nggak tahu ya dulunya ya. Gue juga start gitu lo kan juga dengan ketidaktahuan. Cuman taunya main mobil. Ya terus datang ke event-event terus sama-sama mikir gitu. Kenapa modifikasi Indonesia itu nggak kelihatan gitu kalau menurut gue ya. Karena kan waktu pas gue bikin Getin Low itu ya eranya lagi stance tuh kan. Tuh. Lagi stance banget waktu itu kan 2012. Kan stance itu seingat gue startnya dari 2009. Dengar stance 2009, 2010, 2011. 2011 itu ada acara apa gitu di BSD dulu. Permaisuri yang bikin waktu itu, gue boleh nyebut merek ya? Boleh. Permaisuri bikin, terus gue nonton. Nah dari situ terus terbersit, wah kayaknya seru nih kalau gue. Karena gue ngeliat dulu majalah-majalah otomotif yang berbase otomotif itu. Ya isinya itu tok gitu mobil-mobilnya. Orangnya ya itu-itu aja, pemainnya itu-itu doang. Gue pikir ini yang teman-teman yang lain ini selama ini gak pernah muncul. Kasian banget tuh, mereka nggak kegali. Sementara waktu itu Transstance kan belum dianggap tuh sama media-media gede mainstream itu kan belum dianggap karena cuman ganti pelek, mendekin. Udah kan Stance cuma gitu doang tuh, fitment, it's all about fitment kan. Belum dilihat waktu itu, kalau itu sebuah modifikasi sebenarnya. Dan gue ngelihat itu, wah ini harus ada yang bisa ngolah nih, ada yang bisa ngangkat nih. Oke, sebelumnya kita lupa, belum kenalin om. Gak apa-apa. Oke, gue mau miles mana. Oke, jadi kayak ngulang gitu ya. Aneh iya. Banget ya. Gak apa-apa, nanti cut-cut ya. Lo cut-cut aja. Gak apa-apa, oke, lucu. Mau miles mana, gue bikin Getin Low itu 2012, 14 November. Oktober. 2012? 2012. Oh. 12 tahun kan pas. 12 tahun. Ya, 12 tahun. Nama Getin Low itu sebenarnya dulu, itu gue bikin, gue bahkan masih inget tanggalnya, tanggal 12. Oktober 2012, 12, ya? 10, 12, sama bini gue di depan. Gue mau bikin ini nih, mau bikin media otomotif based on website, foto, gitu kan.
namanya apa ya, gua browsing-browsing. Kebetulan kan gua dulu sempat konsultan website juga di beberapa perusahaan, beberapa kantor-kantor lah gitu. Mm-hmm. Jadi sense of SEO gua gede gitu loh. Mm-hmm. Search engine gua gede. Jadi gua gua harus cari nama yang kira-kira kalau orang tuh memper mirip-mirip tuh susah gitu loh. Karena waktu itu kan trennya lagi low-low, ceper-ceper ya. Okay. Ya kan butuh clickbait nih kalau istilahnya. Okay. Karena gue hadir, Getty lo hadir di era Stance, nah, jadi itu jadi gimmick. Okay. Makanya nggak gue pisahkan Getty spasi lo, tapi Getty lo. Jadi biar nextnya, ketika gue akan ngeliput mobil standar, it's okay karena it's only a name gitu. Jadi sebenarnya segmen itu, cara berpikir orang kalau mobil-mobil ceper baru boleh datang ke Getty lo itu sebenarnya salah ya? Salah. Sebenarnya harus ceper semua gitu. Jenis, dan itu berkali-kali gue bantah gitu loh. Artinya siapapun yang suka mobil, kalau datang ke acara yang Getty lo ada di situ, silahkan datang apa aja. Karena menurut gue dasar orang suka mobil itu ya anak mobil itu sebenarnya suka mobil dulu. Aku suka modif-modifannya ya kan. Karena nanti dari ketemu anak mobil kan jadi mikir mobil gue ternyata kurang ya gitu. Dari situlah mulai ada proses. Diubah, ya. Gitu. Ya kayak lo kan main mobil kan gitu kan, lama-lama, aduh gue nongkrong nih sama anak. Mana gaya lo jadi ini, ini jadi ini, gaya gitu. Lumayan lama ternyata kenal sama Om Ovi sampai wah anak ini berubah terus. Gua ngikutin. Arahnya berubah terus. Ngikutin gitu. Oh ini gayanya begini, ini lagi Itasha ya sekarang ya. Lagi ngikut-ngikutin teman-teman BSD. Iya Itasha, jadi kelihatan nih gayanya, wah lagi Itasha banget nih. Gua ngikutin tuh. Lagi culture ntar jadi culture. Tapi gak apa-apa kalau menurut gua, artinya pertanda lo temen lo banyak. Atau gak punya pendiri. Enggak sih, kalau gue bilang anak mobil itu kan harus banyak, apalagi lo main YouTube ya kan. Lo harus banyak teman lah, nongkrong. Karena objek lo kan siapapun, yang interestnya apa gitu. Gue pun dulu gitu, ya. Gitu. Gue kira, gue kalau stand semua mati nih konten gue. Walaupun sebenarnya sudah mulai tuh, wah gue belum ceper om, belum ceper gitu. Belum bisa masuk Getty lo nih, gak apa-apa. Kan gue yang bilang oke, okay, karena dianya sendiri gak pede karena belum ceper. Akhirnya gue encourage aja, udah gak apa-apa udah gitu. Karena sejak dulu pun pasti orang mikir kalau Getty lo datang buat orang-orang yang very low banget ya. Padahal enggak. Padahal enggak. Nah itu kita sambil ngelurusin ya, stigma yang salah ya. Ngelurusin kalau Getty lo bukan hanya mobil ceper, tapi semua mobil. Yang penting mobil itu bisa menginspirasi, ya sedikitnya modifikasi. Modifikasi kan kalau maksud gue gini, bukan artinya modifikasi harus diberubah-rubah gitu, tapi modifikasi dari yang mobil, let's say kalau orang purist nih, yang pemain-pemain purist tuh yang biasanya mobilnya balikin ke originalnya dari baru, tuh dari yang hancur jadi balik ke original lagi kan, jadi kayak barunya gitu kan, itu kan juga modifikasi. Okay. Gimana cara dia ngebalikin tuh mobil jadi yang hancur itu, itu ya, udah itu. Punya kelas sendiri gitu kan, nah itu semuanya bisa ngobrol sama gue gitu maksudnya. Iya, biar maksudnya ini forum sebenarnya ini sebutnya apa om? Dibilang komunitas bukan? Getty lo? Meet up, iya. Disebutnya apa? Getty lo bukan komunitas, gue lebih seneng ya kalau dulu media nyebutnya ya. Okay. Media berbasis foto. Makanya gue suka nyebutnya piktografi, media piktografi. Artinya media yang banyak nampilin, kalau media otomotif kan banyak di Indonesia. Tapi rata-rata kalau satu artikel fotonya cuma 3, 4, 5. Pelit ya kan? Pelit banget motret gitu. Gitu ya kan? Padahal mungkin fotografernya motretnya banyak gitu kan, tapi yang jadi cuma 5 gitu kan, ngenes yang diliput gitu kan. Cuma 5. Padahal repotnya setengah mati waktu diliput kan. Nah, gua enggak mau karena gua pernah diliput dulu sama media-media itu, jadi gua pernah ngalamin. Gue kecewa gitu, ketika gue diliput, anjir cuma 5 yang difoto. Selama itu? Iya udah capek, keringetan, jajan. Kan gak dikasih uang jajan. Iya, bener. Jadi, anjir, udah habis 2 KFC nih, fotonya 5 yang keluar yang jadi. Itu juga seminggu habis ya? Iya. Kalau satu hari ganti 1, iya. Hari aja 7. Memang gue tahu dia dicetak ya waktu itu ya, karena waktu itu cetak. Jadi, gue bisa paham lah produksi. Karena Getty lo pernah bikin cetak juga, majalah 2014. Oke. Okay. Itu kita pernah rilis 1000 eksemplar, tiga seri, 3 edisi. Tapi sifatnya sebenarnya mindahin dari yang di web ke cetak.
Jadi untuk yang mau nyimpen-nyimpen versi cetaknya. Tapi ya. Waduh, Get In Now sempat bikin sebetulnya majalah ya? Bisa majalah, ya majalah. Okay. Sempat bikin gue dan itu kita daftarin resmi sebagai majalah fotografi. Itu kita daftarin resmi. Kalau mungkin kalau cek di Google gitu ada bulletin Get In Low gitu. Hmm. Namanya bulletin media Get In Low itu ada daftarnya. Itu berarti dalam SN jangka apanya gitu. Berapa lama itu? Cuma setahun. Setahun ya? Cuma setahun karena apa? Nyari sponsor itu susah ya nyari ya, iklan. Pasti. Nyari buat iklan printing, susah. Iya, itu susah banget dan kebetulan gue nyari tim yang bantuin itu kurang support lah ya, artinya nggak ternyata tidak menguasai di bidang itu, akhirnya ya stuck sendiri. Tapi ya itulah orang. Ternyata yang paling repot dari ngebangun media itu adalah mengendalikan timnya. Manusianya. Iya tuh. Ah, itu paling sulit. Iya. Jadi kalau bisa tight kecil, mendingan tim kecil aja, nggak usah tim gede. Kayak gini cocok ya, Meh? Khas! Oh, ternyata Get In Low, bukannya harus mobil ceper ya? Kok mobil lu nggak ceper? Gitu, gue pernah gituin. Lu harus kenal Om Omi dulu. Om Omi itu nggak nerima yang ceper doang, semuanya masuk ke situ, gitu. Karmit itu lu taunya gue mulai kapan? Karmit itu gue berarti mulai kenal lu tuh 2018, Om. 18 ya? Iya. Love Fitman ya, berarti? Iya, masih ada sama Love Om Andra. Ya. Andra ya, waktu itu. Iya. Jadi, Karmit itu salah satu wujud gimana gue pingin semua aliran modifikasi jadi satu di satu tempat sebenarnya itu karena untuk ngapusin mindset gitu lo harus ceper walaupun gue nyari tempat yang bisa mobil ceper tetap kayak di atas ini kan di LRT City ini sekarang kita lagi ngobrol nih itu nggak jadi kan kita mau coba di atas ya ternyata tempatnya belum siap untuk dinaikin mobil yang cepat-cepat tetap gue harus pikirin mereka karena gitu lo besar dari mereka juga awal-awalnya kan. Meskipun tidak segmented, tapi tidak tetap segmented, harus dipikirin tetap juga harus teman-temannya. Pikirin semuanya. Jadi nggak asal-asal, lo mau datang sampai sana, gue repot sendiri di atas nurunin. Oke. Nah sebenarnya kan gue sangat tertarik dengan Get In Low-nya Om. Gue penasaran banget. Kan gue datang nih selalu sebagai peserta yang penasaran dan pengen tahu mobil apa aja sih yang datang di sini. Gue anggap lo YouTuber. Iya, YouTuber yang datang lumayan lah. Lumayan dan gue seneng kalau ada YouTuber datang. Gue malah taunya lo udah lama. Oh gitu ya. Gue taunya udah lama. Karena teman-teman itu anak-anak itu bilangnya enggak udah lama kok main YouTube. Oh gue kira baru gitu. Jadi mereka gue dari mereka ngeyakinin kalau lo tuh udah lama main YouTube gitu. Gue ngajak aja growing bareng yuk. Bahkan banyak kan gue sempet mention tuh di YouTube itu kalau banyak yang dari komunitas jadi media. Karena gue bantuin mereka untuk ayo. Lo mau asal cuma mau jadi komunitas doang, kapan cari duitnya? Gitu kan? Kapan cari duitnya gitu kan? Karena gue menurut gue gini, lo capek-capek nongkrong-nongkrong segala macam enggak jadi duit buat apa? Gitu kan? Ya termasuk gitu lo gitu. Gue suka mobil, apa ya? Apa yang bisa gue hasilin dari mobil gitu? Apa spending doang gitu kan? Getin lo bukan Getin lo tapi nama guenya di behind the scene-nya. Ya kan hanya sedikit yang kenal gue kan sedikit dulu, enggak banyak. Gue sampai nyari-nyari loh, sini yang punya Get In Low siapa sih? Iya. Pada bilang Om Omi, tapi Om Ominya gue gak tahu wujudnya gimana waktu awal-awal. Memang sengaja. Itu oh, gitu ya? Sampai 9 tahunan lah ya gue tutupin gitu. Ya, hanya tertentu lah yang kenal. Karena itu merugikan untuk Get In Low. Karena one day kalau nanti di... Kan gue pingin jual. Waktu itu gue pingin jual Get In Low, mau gue jual. Maksudnya saham kalaupun ada gue tinggal sedikit gitu. Mau gue jual ke siapa nih yang mau ngolah lebih besar lagi. Karena buat gue bikin Get In Low itu adalah gue nyari market. Tinggal produk nih yang ngolah. Gitu. Karena dulu sempat ada salah satu brand lah, pelek kerja sama-sama kita, hampir mau beli Get In Low. Untuk dijadiin toko velg di itu. Kayaknya saya tahu. Kayaknya saya tahu. Oh ya, nggak salah. Ya. Ada, terus nggak jadi. Nggak jadi karena ya mungkin dia greedy, pingin posisinya lebih gede gitu kan. Waktu itu gue nggak mau ngasih, gue mau bertahap lah. Kalau mau ngasih semua bertahap, karena gue kasih full, lo tendang gua gitu kan, sementara ini kan kayak bayi gua kan waktu itu. Bener. Gitu lo kayak bayi gua gitu. Udah capek-capek lo gedein masa. Iya ini sih. Udah SD kelas 6 lo. Gitu lo 12 tahunnya udah SD kelas 6. Bener. Dari 0, dari 12 tahun. Anak baik, bayangin ada yang posting kemarin dia masih SMP. Ikut bapaknya acara Get In Low entah di mana. Terus dia sekarang di acara Get In Low datang. Sendiri. Wah keren. Before and now gitu kan gitu. Itu gue banyak yang kayak gitu. Ya kemarin juga ada yang posting kemarin juga ada kayak ada beberapa yang ngasih gue dulu ini sekarang sekedar
sekedar ngingetin kalau gue udah lama main mobil gitu. Hmm. Itu kan yang gitin lo jaga itu. Kenapa sempat hilang, Om? Hilang tuh sebenarnya istirahat, mantau. Oh, oke. Okay. Perkembangannya tuh gimana sih? Iya, karena setelah tren TikTok ini menjalar, membumi hanguskan banyak media-media sebenarnya. Bahkan akun-akun influencer IG banyak yang mampus gara-gara TikTok ini. Ini yang tadinya influencer-influencer tadi, tiba-tiba banyak muncul TikTokers-TikTokers. Itu ngerusak semua peta, menurut gue ya, gitu. Dan itu membuat kita bikin karmit, siapapun bisa bikin karmit sekarang, share di TikTok. Tapi, itu buat gue untuk evaluasi, GT lu kurangnya apa, makanya gue diam dulu. Setelah sama Mas Indra kita sempat diskus, kita stop dulu ya yang tim-tim ini gitu kan, stop, udah kita diem dulu. Karmit paling sekali doang kalau gak salah, waktu itu setelah itu sekali ulang tahun yang gitu loh, ke-11 kalau gak salah. Jadi aku istirahat dulu, lihat sambil lihat situasi, peta mappingnya anak mobil di mana. Dan setelah mulai Juli kalau gak salah ya, gue declare, bukan declare sih, start lagi yuk, mulai lagi yuk, gitu. Artinya udah ketemu lah. Ternyata poinnya adalah kita memang harus ngikutin teknologi tadi, kita harus ngikutin sosial media tadi, yang berkembang TikTok ya, kita mainnya di TikTok, YouTube main, gitu kan. Berarti bangkit lagi dengan tim yang lebih kecil, akan gak Om tiba-tiba nanti GTN lo bakal punya tim lagi kayak dulu? Ngebuka apa enggak sih? Mungkin, tapi bukan yang kayak dulu ya. Gue pikirnya kalaupun banyak ya gue bayar gaji gitu ke mereka. Okay. It's a jadi company yang jelas, yang proper gitu kan. Ada divisi-divisi khusus. Jadi nggak juga one man show momi aja based on momi tok gitu. Tapi ya sistemnya udah jalan gitu. Mm-hmm. Harus ngeliput berapa satu hari, sebulan gitu kan. Jadi gue pingin, tapi kan kita belum ada tuh investor yang kayak gitu-gitu yang memang mau ngerakin gitu sampai titik itu. Ya intinya poinnya adalah kita. Gue 12 tahun udah nyiapin market nih. Market ini otomotif ya, anak-anak mobil. Siapapun investor yang ngelihat ini jadi ini peluang nggak untuk bisnis? Bisa nggak dikembang? Open banget ya berarti ya? Hah? Ya kalau orang kan gini, orang dagang itu kan nyari market. Betul. Gue barangnya nggak punya nih. Gue cari market dulu. Marketnya udah ada. Ya siapa yang mau ngolah nih marketnya gitu loh. Ya kalau gue nyebutnya udah satu Indonesia lah ya, rekor kita udah nasional. Soal reguler nih, kemarin kita sempat datang ke yang Glodok Car Meet Up. Tiba-tiba Om punya lagi tempat baru di sini, LRT Sentul. Yeah. Kira-kira mana yang bakal diseriusin Om? Semuanya gue seriusin. Karena dua-duanya pengen kan? Kalau Glodok, ya dua-duanya pengen. Glodok itu memang gue desain untuk malam. Oke. Karena malam di sana kan enak tuh, kalau misalkan nongkrong malam di sana, jam 1 udah pada boring, mereka pulang bisa keliling Jakarta. Mereka bisa bikin footage sendiri di Jakarta, di Monas, di mana kan dekat dari Monas ya, Glodok. Tinggal keliling-keliling kota tua, kan pecinan-pecinan di sana keren-keren loh kalau malam. Dan itu perlu dieksplor sama anak-anak mobil. Kayak di Pinang Sia tuh, jalan Pinang Sia Raya menuju ke Glodok Plaza tuh kalau malam keren buat nongkrong menurut gua. Tapi gua nggak tahu ya ada premannya apa, gua nggak tahu. Tapi intinya tuh kalau buat nongkrong keren kan, udah clean banget. Gua pingin banget tuh, cuman karena gua nggak punya tim lagi ya, jadi nggak ada yang bisa gua buat demo tes ke sana. Bikin gitu kan dulu, kalau dulu kan suka tuh, tes yuk. Bikin lah sehari. Iseng aja, parkir-parkir kita nongkrong dulu, kita duluin. Mungkin jadi trigger, tapi ya sekarang kan semua masih Blok M, semua Blok M, semua. Yeah. Seolah-olah selatan doang gitu. Center of Plaza. Iya, seolah-olah center mobil tuh selatan doang. Gua anak selatan gitu, tapi selatan doang gitu loh. Bilang itu terlalu mendikotomikan anak selatan gitu menurut gua. Whole story di Melayu Plaza semua ya. Iya, gua bilang apa sih gitu. Emang Jakarta itu doang. Jakarta yang keren banyak tau gitu. Itu. Itu kritisi gua. Makanya gua cuman gua enggak punya tim juga kan untuk bikin iseng-iseng tes nongkrong yuk di Pinang Sia Raya gitu kan, enggak ada gitu kan. Atau di mana gitu yang bisa diparkirin mobil malam-malam. Jadi cuman gila, Jakarta segede gini men gitu. Masa cuma nongkrongnya kayak di Bandung di Bancoy gitu. Itu aja gitu nongkrongannya. Ini tuh sebenarnya opsi aja ya berarti Om. Ya? Opsi. Semuanya gitu. Jalan. Iya. Tapi ini opsinya biar lu enggak bosan di satu tempat. Biar enggak bosan malam di sana. Kalau di sini malam enggak bisa gelap. Oke. Okay. Oh, boleh coba malam gelap. Keri sih Om. Gelap serem. Tempatnya di belakang ya. Iya. Kalau di apa ini siang oke. Okay. Anginnya oke, okay. Tempatnya kosong ya. Dan kalau bisa teman-teman bantuin ramein. Kan tadi lu tanya tuh jadwal kita.
tadinya kan pinginnya tiap minggu ada, sekarang tiap Sabtu deh, karena minggunya rame, ternyata di sini rame banget, jadi mendingan Sabtu aja. Oke. Dan ini siapapun boleh datang. Sabtu gue sebisa mungkin, nanti jadwalnya bisa lihat di website kan ada tuh ya, gue ada bikin jadwalnya di website hari-hari apa aja gue ada di situ, di tempat ini. Kalau pada mau nongkrong gitu silahkan, dan lu bong konten pun boleh di sini. Keren. Sangat gue sarankan. Keren, keren. Itu silakanlah konten di sini, pakailah semua yang bisa lo pakai di narasumber kita yang pernah kita ambil. Silakan. Berarti udah dapat izin langsung ya teman-teman ya. Silakan pakai. Dan nggak perlu sih nyisipin gue dari gitu, lo nggak perlu, karena kan lagi-lagi itu tesnya masing-masing. Apa kesannya kayak gimana gitu, nggak apa-apa, nggak usah kayak gitu gitu, nggak perlu sampai kayak gitu. Dapat narsum dari Om Omi, enggak sebenarnya di awal aja kayak Om, ini gue izin ya Om, gitu. Nggak apa-apa, lanjutin aja apa, kalau kan emang harus kolaborasi ya kita ke depan, nggak bisa jalan sendiri, karena sendiri itu pasti udah pasti nggak akan kemana-mana, jadi kita coba tuh, kolaborasi bareng-bareng, ya kan. Kolaborasi harus saling menguntungkan yang jelas, tidak hanya yang untung yang kolaps. Kenapa pindah Om dari tempat terakhir? Kayaknya teman-teman tuh pada pengen tahu kenapa pindah dari tempat yang homey itu loh di sana. Mana terakhir TMI? Ya, ya Green Terrace. Green Terrace-nya renovasi. Oke. Okay. Terus pas gitu udah selesai, kok makin sempit ya? Oke. Okay. Gitu. Jadi nggak bisa buat karmit. Okay. Karena pintu belakangnya dijadi buat pintu keluar, okay. Jadi pintu keluar, jadi makin sempit lah. Terus selebihnya itu sih, terus mungkin terlalu banyak yang sudah ada youtuber di sana ya. Kalau kita ngonten di sana juga, ya udah ya buat yang lain-lain lah gitu. Pakailah tuh tempat buat. Kalau di sini untuk teman-teman Getin Lo aja, youtuber yang teman-teman Getin Lo silahkan pakai di sini. Saya verified. Teman-teman Getin Lo silahkan pakai di sini. Datang. Jadi kalau mau datang ke sini, youtuber berteman dulu sama Getin Lo. Nah, itu dia. Ya nggak harus sama gue juga sih, sama Mas Indra, ya sama Nio. Bahkan tadi kita bilang kata-kata sama Nio, karena nanti mungkin akan banyak Nio lah yang banyak keluar, yang akan kelihatan Nio. Karena sih, kayak udah dilepas buat Nio, kenapa sih? Enggak, memang gue tadi, gue nggak mau. Nggak pensi kan Om? Nggak pensi kan? Belum pensi kan? Belum. Udah ngeri ya, kok tiba-tiba pensi? Udah harus, ya memang harus mendelegasikan ke yang lebih muda. Okay. Terus ya makin tua kan gue juga, bukan nggak mau ngurusin ya, tapi kayaknya nggak cocok aja gitu. Karena si otomotif ini kan, otomotif kan bergerak ya, akan regenerasi terus gitu. Makanya gue nggak pernah percaya, oh udah habis gitu loh, gitu. Nggak ada tuh istilah udah habis gitu loh, nggak ada. Itu dia. Apa? Hot Street Your Car tuh habis, nggak ada cerita kayak gitu di mobil. Itu pola pikir anak-anak mobil yang kelewat, ketinggalan menurut gue. Nggak ada yang habis, karena setiap generasi itu pasti punya anak-anak baru, anak mobil. Dan ada naik turunnya. Iya. Dan tunggu waktunya yang juga sih, kayak kita-kita gini, yang penting lo eksis aja terus. Ada terus gitu kan. Apa buat apa? Ah, gua dulu ini. Aku udah enggak ada tuh itu waktu udah enggak ada itu produk itu gitu. Udah enggak, ngapain lu bangga-bangga di situ gitu kan. Orang udah enggak ada barangnya. Kalau gua sekarang bisa bilang yang teman-teman Getin Lo, gua Getin Lo main sama Getin Lo. Wajar masih ada sekarang Getin Lo-nya. Tapi yang lain kan enggak bisa. Lu mau bangga-bangga apa? Lu udah enggak ada tuh barang. Gitu. Ya enggak, artinya kita lo kan media juga sebenarnya kan, YouTuber tuh media kan. Ya lumayan lah. Bergerak, jalan aja terus gitu. Menurut gue jalan terus, jangan sampai walaupun lagi low resource ya, karena namanya orang pasti ada naik turunnya kan. Gue juga sama gitu juga. Ya bayangin gue dari server, dari punya server turun jadi apa namanya? Jadi server-server yang kecil-kecil gitu ya, murah-murah. Website gue itu kan resource-nya gede banget itu kan. Server sendiri turun sampai sekarang hosting. Sampai nanti mulai menggeliat lagi, gue punya server lagi. Karena itu biaya semua, Pak. Dan itu teman-teman di luar sana nggak paham kalau Getin Lo, kalau misalkan foto apa sih yang mahal, bayar gini. Kan ada perawatan, maintenance, website. Jagain foto aja susah banget. Setiap bulan untuk foto tok, Flickr itu gue harus ngeluarin 260 ribu Pak sebulan. Om, bahkan upload aja pakai internet Om. Iya. Datang pakai bensin, moto pakai bensin, kamera belinya nggak pakai daun. Kalau moto keringetan capek, beli minumnya nggak. Terus gak, ya oke lah ada yang beberapa ngasih minum, tapi kan gak mau, kita gak mau gitu loh. Itu ada cost-nya, pengalaman, terus beda di foto sama si A yang baru jalan 6 bulan sama di foto sama Getin Lo yang 6 bulan, yang 12 tahun, kan lain dong. Ya gak?
kan ada kelas itu gitu loh. Bukan apa sih, bukan kelas artinya lebih jago, enggak. Artinya ada value yang harus bisa dilihat. Oke. Benar, setuju. 100% setuju. Luar biasa, keren Om. Mau jadi cerita nih, kebanyakan nih ceritanya nih. Gak apa-apa, justru ini yang pengen. Ya pokoknya gue tiap bulan, tiap minggu insya Allah ada di sini. Tiap Sabtu tapi gue rubah. Pantengin di IG-nya. Ya lihat di IG sama di website-nya getinlow. Getinlow.com. Gitu. Gitu ya. Udah, nanti collab-collab kapan-kapan dong, bareng sama gue. Kita collab bikin konten. Siap. Gantian, gue bikin sandal lu. Tapi mobil saya gak ada yang lo, gak apa-apa.